Alamin Nahmadu wa nasta'inu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billah min syururi anfusina Wa min sayyati amalina Man yahdillah falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Alhamdulillah syukur kepada Allah SWT dan kisah saya Allah SWT masih lagi beri peluang kepada kita untuk sama-sama berada di dalam majlis yang mulia selepas kita sama-sama menunaikan ibadat yang mulia di tempat yang paling mulia. Dan mudah-mudahan kita mendapat tempat di sisi Allah yang maha mulia, insyaAllah. Yang dikasihi Tuan Pengerusi Majlis, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Kuasa, Surau, Tuan-Tuan, Muslim-Muslimat sekalian. InsyaAllah kita sambung perbincangan kita dalam mengenal ataupun kita memahami ajaran Syiah supaya kita tidak terlibat dengan kesesatan. Kita berhenti bulan 1 itu 31 bulan 1 sebab bulan 2 tak ada 31 bulan 3 ada minggu kelima, insyaAllah kita jumpa lah insyaAllah kemudian bulan 4 nanti. Jadi tuan-tuan sekalian, malam ni kita nak bicarakan tentang bagaimana keyakinan para ulama Syiah tentang takwil Al-Quran. Oh, tentang takwil Al-Quran. Tuan-tuan dan muslimin, tentang takwil Quran ni bukan saja ulama Syiah yang bermasalah, bukan saja Syiah yang bermasalah. Boleh dikatakan hampir semualah, semua yang ajaran sesat dia akan cuba mentakwilkan Al-Quran mengikut cara dia, mengikut selera dia, mengikut tujuan dan matlamat yang nak dicapai oleh mana-mana organisasi. Seperti Islam liberal, dia mentakwil Quran banyak. Dalam Quran tak ada beza larang kahwin agama, sama tak ada. Boleh kahwin. Dalam Quran tak ada suruh tutup rambut. Dia suruh tutup dada. Dia baju tutup dada dah. Jadi takwil, kadang nampak macam betul. Takwil ni maknanya kita menghurai ataupun memahami Al-Quran dengan maksud yang berbagai. Itu nama takwil. Misal kata, kalau bahasa Melayu lah, kalau bahasa Melayu, saya kata kami datang ni nak menyunting bunga di rumah tuan. Kawan tu tak suka tanam bunga. Dia kata, saya tak suka bunga, mana ada bunga rumah saya. Tu dia tak takwil tu. Dia faham bunga-bunga kat tanah tu lah. Tapi kalau orang faham ilmu takwil, maksudnya bunga tu anak tak, apa nama, perempuan. Cuma bahasa berbunga, orang cakap bunga. Untuk siapa? Untuk kumbang kami. Buat apa menikah dengan binatang? Kita nak menikah dengan orang. Kumbang tu lelaki. Tu makna ditakwilkan. Dipanggil takwil. Sebab tu tuan-tuan sekalian, bukan sahaja di kalangan orang biasa, di kalangan sahabat pun kadang-kadang bila mula-mula turun ayat ni, kadang sahabat tak faham. Tetapi Nabi jelaskan. Contohnya tentang ayat bulan Ramadan. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-abyadu 'ala al-aswad min al-fajr. Makan dan minumlah kamu sehingga jelas benang hitam daripada benang putih. Dan sahabat ni dia tengok benang tak putih-putih. Benang hitam dia makan. Matahari dah naik tak putih lagi benang. Bukan maksud warna benang tu bertukar, tapi maksudnya kalau dah benda sekecil itu pun kita dah boleh beza hitam dan putihnya, maka berhentilah makan. Maksudnya dah masuk subuh lah tu. Itu takwil. Bagus juga tu Haji tanya. Bagus juga. Apa lagi kalau kita nak kata takwil? Kalau kita kata dia buat benda yang tak sepatut dengan agama, kita kata apa? Tak sepatutnya buat begini ni, tak berapa elok ni. Dia pun tak marah sangat kan. Dia tahu bersalah, tak marah sangat. Tapi kalau kita kata kerja macam ni kerja bodoh ni, marah dia. Sama je, kita tak bagi buat juga, tapi bahasa tu ni sedikit kita
kita panggil apa? Orang Melayu panggil berkias. Berkias eh. Ha ni bagai bodoh tu. Ni kerja bodoh macam ni. Oh, lembu tak buat macam ni, ha, marah dia. Tapi kalau kita kata tak apa, tak patut buat macam ni, tak sesuai lah dengan kita manusia. Ah ha, tu. Lain sikit bunyinya. Tapi dalam hati macam lembu bodoh. Ha, tapi dia tak dengar. Ada mulut. Itu maknanya takwil. Balik kepada cerita Islam liberal tadi, dia takwil pasal tak ada dalam Quran. Jadi takwil tu takwil bodoh. Pasal bodoh. Kalau lah tutup rambut tak ada dalam Quran, tutup punggung pun tak ada juga dalam Quran. Jadi buka lah. Tutup dada je, pakai baju tutup dada, punggung tu nyangor gitu. Tak. Kalau nak kira takwil, sebab tu dia takwil ini dia bergantung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mentafsirkan Quran. Kemudian diturunkan kepada sahabat. Kemudian lepas pada tu kalau ada yang bertakwil, dia jadi pening, dia jadi banyak cerita. Banyak cerita. Sebab tu kita dalam mazhab ni, contohnya kita mazhab Syafi'i. La yamassuhu aw la mastumun nisa wa in kuntum ala safarin fa'idatun min ayyamin ukhra. Kemudian ayat tentang apa nama ni, aula mastumun nisa, ataupun kalau kamu menyentuh perempuan. Nah, menyentuh perempuan itu Imam Syafi'i tidak mentakwilkan perkataan masaha itu. Maka maksudnya sentuh-sentuh lah. Maka kalau sentuh laki perempuan batal wuduk. Maka kena berwuduk. Tapi Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hanbali, dia faham masaha itu maksudnya sentuh tu maksudnya jimak. Maka kalau jimak baru batal wuduk. Kalau tidak tak batal. Nah, gitu. Sebab tu dia beza pendapat. Tapi yang tu ada berlaku kepada sahabat. Ada berlaku kepada sahabat. Dan Nabi dalam solat tahajud malamnya di rumah, Bunda Aisyah sebut Nabi masa dia nak sujud, dia angkat Bunda Aisyah betih dia tu telan, apa nama? Kita panggil bejut, menghulur ke arah Nabi tempat nak sujud. Dah tidur, dah bilik sempit eh, kecil. Masa bonda Nabi nak sujud tahajud tu, Nabi angkat. Bila Nabi nak bangun, Nabi angkat balik letak situ. Ada juga gitu. Ada yang kata belapik, Nabi pegang dengan belapik. Tapi dalam hadis tu tak ada sebut begitu. Jadi tuan-tuan sekalian, tapi yang semua itu masih lagi dalam ruang lingkup ahli sunnah wal jamaah. Nah, begitu. Sebab tu yang duk sebut sehari dua ni nak buat air yuyu apa tu? Berita benar. Berita palsu, berita benar. Rang undang-undang berita palsu. Pasal takut orang menipu. Tuan-tuan sekalian, undang-undang ni lama dah Allah buat. 1439 tahun yang lalu. Antaranya undang-undang Allah Ta'ala, apa nama RUU berita palsu ni, apa dia? Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang beriman, kalau datang kepada kamu suatu berita, periksa dulu. Periksa dulu. Ha, itu. Dan Nabi pun sebut dalam hadis dia, man kazaba 'alayya muta'ammidan fala tabawwa maq'aduhu finnar. Sesiapa yang berdusta atas namaku, maknanya kalau Nabi tak kata, dia kata Nabi kata, fala tabawwa maq'aduhu finnar, bersedialah tempatnya dalam neraka. Ha, tak boleh. Berita palsu. Batu ulama-ulama kita selepas tahun 100 Hijrah, kita ulama-ulama memperkenalkan kalau nak sampaikan hadis kena ada sebut, kena sebut daripada siapa, ambil daripada siapa, siapa. Pasal apa? Takut menipu. Pernah ada seorang zindik yang kita kata menyamar masuk Islam ni, yang dia bertaubat sungguh dan akhirnya dia masuk Islam secara betul-betul. Dan bila ditanya, mana bukan eh? Dia nak dibunuh. Kemudian sebelum dibunuh ditanya, berapa banyak hadis palsu yang pernah kamu buat selama kamu zindik? 40 ribu hadis palsu dia buat dia. Oh banyak. Waktu tuan-tuan kita banyak hadis palsu sekarang ni. Hadis rokok tembakau tu tumbuh daripada kencing setan. Hadis makan terung sebagai ubat. Makanlah terung, tak kena. Kena ada jenis hangin, jenis penyakit hernia tu, makan terung ubat ah, ubat mati. Makan apa lagi? Macam-macam lah. Siapa yang
apa nama, apa banyaklah hadis palsu ni tentang macam tarawih tu, banyak tu hadis-hadis palsu tentang kelibatan tarawih. Malam keberapa saya tengok, ke-15 ke-16, sesiapa yang solat tarawih sempurna pada malam itu, Allah akan mengunyakannya darjat seperti Nabi Ibrahim. Barang tak masuk akal tuan-tuan. Kita nak lawan sahabat pun tak mampu nak naik darjat Nabi Ibrahim pula. Ha, tu tak betul lah tu. Dah tahun ni sempurna dah sekali, tahun depan sempurna pula, lebih kita daripada Nabi Ibrahim 2 kali. Tak betul tu. Ha, sebab tu Allah Ta'ala perintahkan supaya periksa dulu mana-mana berita yang sampai kepada kita. Sebab tu saya buat kesimpulan. Memang ini pun hukumnya begitu ya tuan-tuan, hukumnya begini. Kalau sesuatu berita sampai kepada kita ataupun orang cerita kepada kita tentang seseorang, dia kata dia tu jahat begini, kita tak percaya. Memang dia jahat sungguh pun, tapi kita tak percaya, maka kita tak berdosa. Tapi kalau ada orang datang cerita pada tentang kita, kepada kita tentang seseorang, orang tu gini, dia kata orang tu jahat, padahal dia tak jahat, kita percaya dia jahat, maka kita berdosa. Pasal apa? Pasal kita percaya dia jahat, padahal dia tak jahat, kita percaya. Kita pun cerita ke orang pula, saya cerita pasal dia tu cerita, jadi berdosa sekalipun dia jahat. Kalau kita percaya, kita cerita ke orang, dosa. Kecuali dalam hal-hal yang diharuskan untuk kita menceritakan. Itu kaedah dia. Islam ajar lama dia tuan-tuan. Kita baru nak bentang. Lama dia Islam ajar. Dan kalau tuduh, contohnya kalau tuduh berzina, sebab 80 ratan. Walladzina yarmuna al-muhsanat mu'minat, siapa yang menuduh perempuan-perempuan yang baik ni berzina, kena sebat sama ni na jaldah, kena sebat 80 ratan. Faham? Denda tak apalah tapi nak sebut tuan-tuan, Allah sebut lama dah. Dia nak sebutnya jenis-jenis takwil ini dia akan menyebabkan banyak masalah, apalagi yang di luar disiplin ilmu takwil Al-Quran. Sama-sama ahli sunnah pun masalah tak macam kata ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat mutasyabihat ni ayat-ayat yang Allah Ta'ala gunakan kita panggil macam kita. Contohnya ayat Quran, yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Macam mana? Zaman sahabat, zaman Nabi tak bincang, sahabat tak bincang. Yadullah fauqa aidihim, tangan Allah atas tangan-tangan mereka. Begitulah, faham gitu. Sudah. Tak. Wa ma ramaita iz ramaita walakinallaha rama. Tak. Sesungguhnya wama ramaita, bukan kamu yang melontar memanah, tetapi kamilah memanah, kata Allah Taala. Allah memanah pula. Jangan bincang. Sahabat Nabi tak bincang, siap. Kalau bincang, dia akan bergaduh. Waktu jadi bid'ah, sesat, tahu jadi gaduh. Akhirnya tak datang masjid, akhirnya memulaukan kelompok-kelompok tertentu. Sebab tu tuan-tuan sekalian, retetan daripada itulah yang timbul ni antaranya Syiah ni. Apa yang dia takwil tuan-tuan, apa yang dia takwil, apa yang dia cuba memahami di sebaliknya. Contohnya tuan-tuan sekalian, yang pertama, para ulama Syiah meyakini bahawa Al-Quran memiliki banyak makna batin yang berbeza dengan zahirnya. Oleh kerana itu mereka meriwayatkan dari Nabi SAW dan Ali radhiyallahu anhu bahawa keduanya berkata, innalil Qur'ani zahran wa batnan. Nabi tak kata begitu pun, dia kata, Nabi kata. Yang ini sebenarnya Al-Quran itu memiliki zahir dan batin. Kemudian, sesungguhnya hal yang mendorong para ulama Syiah menuju keyakinan itu, iaitu bahawasanya kitab Allah itu sama sekali tidak menyebut para imam mereka yang 12. Kenapa dia kata begitu? Sebab, dia tuan-tuan, kalau kita biasa main dengan Syiah ni senang juga kalau kita nak tanya dia. Yang dia kata wajib percaya pada Imam 12 tu, kita tanya dia, bawa mari satu dalil Quran yang Quran sebut dalam Quran tu imam, salah seorang nama imam, Imam 12 daripada Ali, Hasan, Husin, Ali Zainal Abidin, Jafar Sadiq, sampailah Muhammad Al-Baq, sampailah Muhammad Al-Muntazir itu. Satu je ayat kalau ada.
Tak ada. Ha, sebab tu dia takwil tu, dia takwil. Nak jadikan supaya imam tu sebagai akidah. Dia tuan-tuan dan muslimin, mana-mana ajaran sesat, sama je hujah dia. Kalau begini tuan-tuan, kalau nak jadikan akidah, dia dalil tu mesti dia panggil qata'i. Qata'i ni apa? Muktamad. Dia tak boleh je ni. Ah, boleh jadi begini kot. Ah, tak boleh. Yang tu tak boleh. Ini maksud sebenarnya begini. Itu tak boleh. Sebab tu dalam Quran, dalil Allah itu esa ada dalam Quran. Dalil apa dia? Dalil dia. Ha, Allah itu esa. Apa dalil dia? Kena tahu tu. Kul huwallahu ahad lah. Kul huwallahu ahad. Allah. Allah itu esa. Bukan satu. Kalau satu dia ada dua. Dua dia ada tiga. Allah itu esa. Nah, dalil lagi. Allahus Samad. Allah tempat semua tumpuan. Dia tak boleh ini maksud begini sebenarnya, tak boleh. Kalau percaya pada Nabi, beriman pada Nabi, banyak dalam Quran. Allah banyak, pada Nabi banyak. Tak. Apa nama tu? Dalam Quran sebut qul atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ah tu. Tapi Syiah dia takwil. Ah dia takwil tu ulil amri tu, itulah imam. Tak boleh. Dia tak boleh takwil begitu. Ulil amri bukan imam. Ulil amri ialah pemerintah. Sebab tu dia atiullah wa atiur rasul wa, dia ada waw tu, waw. Bila taat Allah, taat rasul. Dia taat pada rasul, taat pada pemerintah yang taat pada rasul. Rasul taat pada Allah. Ha, dia gitu kaedah dia. Sebab tu tuan-tuan sekalian, kalau ajaran sesat ni dia bermain dengan bahasa, dia buat datang macam-macam benda yang menyebabkan orang keliru. Orang keliru. Akhirnya nampak pelik, nampak hebat. Ha, ini betul. Dan bila orang sesat ni tuan-tuan, syaitan akan bantu jadi nampak pelik. Oh, jadi kalau orang tak biasa, orang anggap, oh ini mukjizat ni, ini karamah ni. Padahal itu istidraj. Rasa saya dah sebut dulu . Kita ada istilah-istilah benda pelik ni. Yang pertama dia nama irhas. Irhas. Dah sebut dulu rasanya. Irhas ini benda yang Allah Ta'ala kurniakan yang pelik-pelik kepada rasul yang sebelum diutus jadi rasul. Ah, gitu. Faham? Eh? Belum jadi rasul tapi dah pelik dah. Macam Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dah, dia nak pergi majlis apa nama ni, kalau kita panggil majlis hiburan lah, berhibur. Allah datangkan mengantuk. Tidur dia. Bangun-bangun dikejutkan oleh panas matahari. Ha, kan? Itu pelik. Kemudian ada kali kedua Nabi nak pergi juga. Kemudian Allah Ta'ala datangkan rasa apa ni, mengantuk juga kata saya. Bukan begitulah. Jadi Nabi tak boleh pergi. Ya? Kemudian Nabi masa dia kecil lagi, dia benci dah tengok berhala. Dia benci dah. Bukan Nabi saja. Abu Bakar tak pernah sembah berhala. Sayyidina Uthman tak pernah sembah berhala. Itu maknanya benda-benda dia panggil irhas. Dan bila dilantik jadi rasul, namanya mukjizat. Hak ni pada rasul saja ada, lain tak ada. Yang ketiga, benda pelik ni Allah berikan kepada orang alim, namanya karamah. Karamah. Tapi nak tahu karamah tu kena tengok peribadi dia. Tunjuk jatuh. Tak, sebut aje berlaku. Motor lalu depan dia. Budak ni kurang hajar. Terbalik motor. Berang, terbalik. Tak. Ni. Kedai kopi. Seluar pendek. Karamah ke tidak? Itu bukan karamah. Itu istidraj. Itu istidraj. Pada satu kes tuan-tuan, ada orang ustaz lah. Dia ustaz lah. Dia. Ini bukan berlaku di Malaysia lah. Ini berlaku di Yugoslavia. Dia merawat. Jadi tuan-tuan. Jadi. Sembuh. Sembuh. Oh, sakit teruk-teruk, kronik lama-lama, gangguan lama-lama. Sembuh.
Pasal apa tuan-tuan? Pasal syarat dia nak berubah dengan dia masa nak pergi tu, kita kena hadiah Quran pada dia. Kena hadiahkan Quran. Sebab tu jadi. Bagus tak? Baguslah, bagus. Tapi bila dia mati, orang buka bilik dia, rupanya dia buat Quran tu, dia buat ni lantai tempat pijak untuk pijak. Memang jadi sungguh. Pasal setan hok dia guna lebih jahat daripada setan hok mengacau. Katalah saya ni jahat. Saya bela setan yang jahat, yang power punya setan. Katalah adalah tuan-tuan sakit datang, saya minta tolong setan. Macam Samsing lah, Samsing kampung dusun dengan Samsing kampung bendang. Samsing kampung dusun lagi jahat, Samsing kampung nak takut. Kamu jangan kacau dia, itu bawah aku. Bukan apa pun. Sebab tu yang berlaku pada Imam Ahmad masa dia hidup, anak khalifah pada masa itu kena gangguan. Bila dia pergi, dia tak pergi. Bila datang, orang datang utusan, dia kata aku penat masa rehat ni, dia kirim selipar aja. Kemudian kirim selipar, semua budak tu tunjuk selipar. Bila lama tu lepas Imam Ahmad mati, budak tu sakit balik. Bila tanya, kenapa ni ada pula ni? Dah Imam Ahmad mati dah. Kenapa dengan Imam Ahmad? Dulu aku takut ke dia, dah dia mati, kusik pula. Tu yang betul, yang bagus. Ni itu tuan-tuan namanya, kalau buat jahat begitu nak nampak pelik, namanya istidraj. Sebab tu kena tengok amalan dia. Kalau dia karamah, tuan-tuan kena tengok baca Quran okey ke tidak. Solat Jumaat okey ke tidak. Puasa sunat okey ke tidak. Fardu tak payah tanya. Sedekah okey ke tidak. Zakat macam mana? Ngumpat macam mana? Macam mana? Adab macam mana? Kalau jini tidak jaga benda-benda begitu, berlaku pelik juga, itu namanya istidraj. Itu kena ingat. Satu, yang ketiga namanya ma'unah. Bukan ma'unah yang anu-anu. Sauk tu. Ma'unah ni dia boleh berlaku kepada orang biasa. Tapi dia jaga syariat lah. Solat berjemaah, puasa wajib tak tinggal, jemaah tak tinggal. Apalagi sedekah dia jaga-jaga. Tapi dia tidak alim sangat. Tapi dia jaga benda-benda begitu. Tuan-tuan, datang bantuan begitu daripada Allah namanya ma'unah. Tapi kalau seluar pendek, sugi berasak tak tinggal, azam pun tepi kedai kopi pun tak masuk surau, tapi kalau jumpa dia, dia gosok sembuh penyakit, itu bukan karamah, bukan ma'unah, itu istidraj. Namanya istidraj. Jadi tuan sekalian, sebab itu apa nama ni, kita kata nampak je pelik, kena beringat, belum tentu lagi benar. Apa tu, dia kena dengan ilmu. Apa benda pun kita nak kena melihat dengan ilmu. Jadi dia kata, Nabi kata sebenarnya Quran itu memiliki zahir dan batin. Sebenarnya dia nak kata, dia nak takwil bahawa dalam Quran itu ada Amirul Mukminin, ada Imam 12, bila nak Allah Ta'ala sebut atii Allah wa atii Rasul wa ulil amri minkum, dan kamu adalah mentaat kepada pemimpin kamu. Ulil amri bukan imam, tapi ulil amri lah pemerintah, bukan imam. Dan itu tak boleh jadi akidah sebab dia tidak qata'iyud dalalah. Dia panggil kaedah dia tidak bersifat qata'i. Kalau bersifat zonni, begini sebenarnya, ada orang kata begini, begini, itu tak boleh, bukan akidah. Akidah dia kena jelas. Dalam Quran ni, Allah satu, Allah esa, kul wallahu ahad. Nabi Muhammad, kewajib kita beriman pada Nabi, mana? Tu dia, wa ma Muhammadun illa rasul. Dalam Quran itu ada. Itu jelas. Beriman pada malaikat, ada dalam Quran. Beriman pada kitab, ada dalam Quran. Beriman pada hari kiamat, puluh-puluh ayat dalam Quran. Ada jelas. Jelas. Tapi kalau jenis samar-samar, dia tidak jelas, dia tidak boleh jadi akidah. Gitu ya. Kemudian tuan-tuan sekalian, hal tersebut itu saja membuat para ulama Syiah mengacukan perkara mereka. Meskipun demikian, mereka tetap menegaskan bahawa Al-Quran tidak ada sedikit pun menyebut imam-imam mereka. Al-Ayyashi meriwayatkan
Nabi Abdullah AS, ini bukan hadis Nabi ni tuan-tuan, eh? Bunyi jaraknya. Ini ayat, ni hadis Syiah. Ini dalam kitab Syiah. Al-Ayashi kata, qala laqad qira al-Qur'anu kama unzila la'alfaitana fihi musammaina. Dari Abu Abdullah dia berkata, seandainya Al-Quran dibaca sebagaimana turunnya, nescaya engkau akan mendapati nama-nama kami disebut di dalam Al-Quran. Dia kata Abdullah sebut, padahal Abdullah tak sebut begitu pun. Nah, sebab tu tuan-tuan, yang kita sekarang ni jadi masalah dalam apa-apa jua cerita, apabila kita meninggalkan sanad. Yang hadis Nabi ni tuan-tuan ada sanad, walaupun yang palsu pun, pasal dia buat, dia menipu, dia buat-buat-buat. Kadang-kadang dia ambil, dia ambil riwayat ataupun sanad jalan Imam Muslim atau jalan Imam Bukhari, dia ambil yang tu, dia buat hadis, dia pakai sanad tu, jadi bersambunglah pada Nabi. Oh, nampak sahih ha? Ha, sebab tu dalam kaedah kita belajar hadis ni tuan-tuan, dia ada dua kaedah. Pertama, kita kena tengok dari segi dirayah. Yang kedua, dari segi riwayah. Dirayah ni maknanya logik. Logik. Contohlah tuan-tuan, kalau kita tengok cerita sahabat-sahabat berperang, sahabat-sahabat bergaduh, munasabah ke tidak? Tapi Nabi kata ahli syurga. Sebab tu orang jadi confused tuan-tuan. Hak ni yang masuk racun Syiah ni, masuk dalam ni, yang jadi masyarakat pening. Bukan orang biasa tuan-tuan, profesor, doktor. Lepas tu masih lagi sebahagiannya menganggap Syiah ni dalam Islam, Islam. Saya kadang tu malah nak guna YouTube. Kalau tuan-tuan, kalau saya bawa laptop tu, kalau kita tunjuk YouTube itu, oh dahsyat. Perayaan memijak Al-Quran. Ada perayaan menyambut kematian Bonda Aisyah. Orang bunuh orang, tak usah cerita lah tuan-tuan. Sebab dia ni ahli sunnah, tak usah cerita. Oh banyak lah tu tuan-tuan. Nah, tapi dia masuk, dia dia meragui fikiran orang Islam dengan cerita-cerita sejarah tuan-tuan. Ah, sebab tu tuan-tuan kena beringat, ni kena beringat sangat. Pasal yang ni belum berubah lagi di Malaysia sekalipun. Cerita sahabat-sahabat bergaduh. Nah. Zubair, Talhah, Bonda Aisyah berperang dalam perang Jamal lawan Sayyidina Ali. Betul tak berlaku? Betul. Tapi betul ke berperang? Tidak. Tapi kenapa mati? Ha. Siapa di sebalik itu? Ha, hak tu, yang tu yang tidak dibincangkan, yang tidak ditulis. Tahu, saya tahu kat mana? Melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan athar para sahabat, riwayat-riwayat sahabat. Tuan-tuan, dalam dalam kitab Bukhari itu kita panggil kitab hadis kan? Bukhari ke Muslim. Bukan semua hadis tuan-tuan, dia panggil athar. Athar ini yang cerita sahabat, yang sahabat cerita apa yang berlaku zaman itu, zaman itu. Tapi ada, dia sampaikan kepada sahabat-sahabat belakangan, kemudian tabi'in sebagainya, maka dipanggil hadis. Sebab dia sahabat. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kalau salah faham terhadap cerita-cerita Nabi ini, cerita sahabat, akhirnya dia akan meragukan kepada kejujuran sahabat, kepada Al-Quran sendiri. Contohlah, contohlah, kalau kita kata, pada saya lah, tuan-tuan nak terima, tak nak terima, terserah. Kalau orang kata, orang terima Nabi ni tidak pandai baca, tidak pandai membaca, ummi, ummi kan. Lepas tu antara penulis wahyu ni Muawiyah. Dalam sejarah Muawiyah ni jahat. Nabi tulis Quran, Nabi suruh Muawiyah tulis wahyu. Pak, Nabi tak boleh baca. Betul kan Muawiyah tulis? Kita mungkin tak terfikir, tapi orang yang jahat, kerja dia mikir untuk melemahkan Islam, dia terfikir tu. Macam mana nak buat orang ragu Quran? Muawiyah jahat dalam sejarah. Nabi buta huruf. Muawiyah tulis wahyu. Nabi cek macam mana? Akhirnya, waktu dia kata, sebenarnya Quran yang kalau dibaca, Quran yang betul-betul yang diturunkan, sebenarnya ada nama kita, kata Imam Syiah. Padahal imam dia tak kata begitu. Anak ni pengikut dia kata imam, dia kata begitu. Dia tak kata begitu. Orang yang mendakwa dia kata begitu. Sebab tu tuan-tuan kena beringat je tu sejarah. Itu bahaya tuan-tuan. Ini bukan nak
nak mengajar, nak buat master PhD ni tuan-tuan. Tapi inilah realitinya. Inilah hakikat yang berlaku, ramai kena tipu ni. Bayangkan tuan-tuan, kalau masa merisik, masa meminang tu, keluarga rombongan lelaki datang dengan lelaki bagai kupiahnya, keluarga hak belah lelaki pakai baju raihan, kening ni bercelok, mata ni penuh dengan apa nama kita panggil tu, yang celak mata, hak perempuan ada pakai perudah, tudung labu semua. Takkan kita nak meragui lagi keberagamaannya tu? Takkan nak tanya lagi? Tapi kalau datang tu ada hak pang, ada rambut tepi sebelah, ada rambut belang-belang, nak tanya sikit ni, solat okey dah anak encik ni? Boleh juga tanya ni, dah mari tu pakai tak? Takkan nak tanya lagi? Bulan lepas, sebulan kahwin, masuk bulan Ramadan, tak maghrib tak turun lagi buka puasa, dekat isyak baru turun buka puasa. Rupa-rupanya syiah baru tahu. Ini berlaku tempat kita. Susah tuan-tuan, susah. Ya, dua minggu lepas ada saudara baru masuk Islam di rumah saya. Alhamdulillah, lepas tu besoknya kita pergi daftar ke Jawi. Kemudian sebutlah macam-macam lah, macam-macam dia cerita. Kemudian sebut tentang kahwin, kalau begini-begini. Saya kata, saja nak tanya, kalau di Malaysia lah, katalah di wilayah persekutuan, katalah suami syiah, isteri ahli sunnah, apa akan jadi? Dia kata pening kita, Ustaz. Nak buat macam mana kita tak tahu. Kita tak ada enakmen. Kalau seorang Islam, seorang kapi, kita ada akta, kita ada enakmen. Bisa, ha? Otomatik. Tapi kalau syiah seorang, ahli sunnah seorang, waktu kita pening. Dia cerita, dia pun cerita. Ada bulan lepas dia kata, ada orang ni, lelaki Australia, datang untuk masuk Islam ni, dengan perempuan tu, perempuan Malaysia ni. Perempuan Iran. Datang, nak masuk Islam di Jawi, pas kawan ni nak kahwin. Bila nak bersyahadah, apa syahadah? Syahadah dia, dia tak pakai syahadah kita. Asyhadu an la ilallah wa asyhadu anna rasulullah wa asyhadu anna aliyah waliyullah. Lagi banyak lagi, panjang lagi. Dan dalam juga syahadah, wa asyhadu anna Aba Bakrin wa Umarin wa Aisyatin wa Hafsin aduwullah. Dia kena masuk juga, iaitu Abu Bakar, Umar, Hafsah dan Aisyah, musuh Allah. Allah panjang mengucap nak mati, payah tu, payah. Tapi itu yang berlaku, realiti yang berlaku tu. Bukan ini saja tuan-tuan, ajaran sesat ni, cuma kita bincang yang ni. Yang lain macam saya sebut tadi lah, banyak lagi sekarang tuan-tuan. Dengan pluralismnya, dengan liberalismnya, dengan ajaran-ajaran yang bersapu-sapuah ni tuan-tuan, di Selangor ni, banyak tuan-tuan. Okeylah. Kemudian tuan-tuan sekalian, perhatikanlah, semoga Allah memberikanku berserta engkau hidayah menuju jalan yang lurus. Pertama-tama bahawasanya sebuah ayat memiliki makna zahiri dan makna batin. Jadi ayat Quran ni ada dua makna, makna zahir dan makna batin. Bismillahirrahmanirrahim, makna zahirnya dengan nama Allah yang mengasih dan maha penyayang. Makna batin, tu bagi pening lah kalau ada makna batin. Kemudian lebih jauh lagi, mereka berkata, orang Syiah berkata, inna lil Qurani zahran wa batnan wa li batnihi batnun ila sab'ati abtun. Sesungguhnya Al-Quran itu memiliki zahir dan batin, dan batin Al-Quran memiliki batin lagi hingga 7 batin. Bukan satu makna, hak zahir satu makna, yang batin ada 7 makna. Oh, pening tuan-tuan. Pening. Sebab tu tuan-tuan, jenis-jenis yang tidak boleh disaksikan ini, tidak boleh didalilkan, tidak boleh dibuktikan, tidak boleh jadikan hujah. Tak boleh. Jenis takwil-takwil ni tak boleh. Macam juga mimpi tuan-tuan, saya dah sebut mimpi. Ni pun timbul pula isu mimpi. Syekh mimpi jumpa Nabi datang. Bukan mimpi tuan-tuan, hari ni lagi teruk. Memang dalam keadaan jaga tu, tak tidur, tengah duduk berzikir, Nabi datang, ajar syariat, ajar zikir tu, ajar zikir ni. Letih tuan-tuan. Saya pun malah nak bercakap kadang-kadang. Tapi tuan-tuan, bukan sifat manusia, bukan sifat orang Melayu saja. Memang manusia ni bersifat begitu. Sebab tu Allah Taala jadikan antara perkara ghaib itu wajib kita beriman tu pada benda ghaib tu. Yu'minu nabil ghaib,
zalikal kitab la raiba fi hudal muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaib. Pasal benda ghaib ini fitrah manusia ni akan percaya. Apa lagi kalau tengok orang tu nampak semacam benda ghaib. Saya teka je. Tapi budak tu tengok saya semacam. Dia apa benda dia buat tu? Saya kata dia pergi tandas lama. Maksud saya kata awak ni lama kencing. Apa hal? Dia sembang ke tandas? Dah lah pakai seluar dalam merah. Tak malu kat orang lelaki. Dia terkejut. Betul aku suruh dalam merah cakap dengan kawan-kawan dia. Tengokkan saya semacam. Ingat kita ni ahli nujum kot. Memang sifat manusia begitu. Dia mudah percaya kalau padahal kebetulan saya tebuk begitu je. Warna kan merah, biru. Kalau kebetulan betul lah. Kebetulan. Bukannya tahu pun. Oh tapi dia tengok. Tak. Itu sifat manusia percaya benda raib. Apa lagi kalau nampak warung janggut merah, ada tongkat. Tak. Cakap pun perlahan. Tengok orang pun tak nak tengok. Lepas tu cerita jumpa dengan Nabi. Saya tidak tanpa menafikan dia tu betul-betul jumpa dengan Nabi. Saya tak nafikan. Pasal boleh berlaku. Tapi tidak patut cerita pada orang jumpa dengan Nabi. Lepas tu Nabi ajar pula begini-begini dan suruh ajar pula pada anak-anak murid. Tak boleh tu. Saya boleh cakap gitu. Pasal apa bukti dia? Tak ada bukti buat tu tuan-tuan. Tak boleh begitu. Batu Jibril datang pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan tentang rukun iman, rukun Islam dan ihsan serta kiamat itu jelas. Bukan saja itu. Semasa Isra, semasa Nabi menerima wahyu pertama, kan? Jibril datang. Zuhair tunjuk untuk menunjukkan bahawa ada tu, ada. Tapi Nabi beritahu Nabi Rasul, kemudian dibuktikan selepasnya. Bila? Bila Nabi Jibril datang lagi. Bila? Semasa mengajar Nabi itu dan sahabat-sahabat. Mula-mula Nabi seorang di Gua Hira. Saya Jibril, kamu diutuskan jadi Rasul. Baca, baca, baca. Kemudian Jibril datang lama, Jibril datang pula. Sahabat-sahabat tengok. Dan hadis 40 tuan-tuan boleh baca. Hadis yang pertama ke kedua tengok. Yang mengajarkan tentang Islam kan Jibril datang. Tapi tak nampak macam orang jalan jauh. Pasal bajunya putih bersih, tak ada debu. Kalau orang jalan jauh mesti berdebu. Tapi baju bersih macam orang tempatan. Tapi bukan orang Madinah. Orang tak kenal, sahabat-sahabat tak kenal. Datang pada Nabi, beri salam, duduk rapat. Lutut sama lutut bertemu. Dia pun tanya Nabi, ma huwal iman? Nabi pun sebut al-iman antuk minu billah wa rasuli wa kitab wa nama antuk minu billah wa rasulihi wa malaikati wa kutubihi wa bil khair wa syair. Kemudian dia kata sadaqta. Sahabat-sahabat tengok, pasal apa dia tanya Nabi? Nabi jawab, dia kata betul. Lepas tu dia tanya lagi, ma huwal Islam? Nabi pun jawab al-Islam antuk minu al-Islam anta syahada ila illallah syahada anna muslimah wa tuqimu zakat wa tasumu ramadan wa hajju baitul mal ta'a ila sabila sadaqta. Sahabat kata apa siapa dia ni? Dia tanya Nabi, pas Nabi jawab, pas dia kata betul. Macam gitulah cikgu kan tanya budak. Awak jawab. Budak menjawab, okey betul. Tak apalah cikgu, orang tahu dah. Tak. Ada satu cerita tu. Ayahnya Samsin, cikgu tanya budak tu, di mana keris Taman Sari sekarang? Saya tak ambil cikgu, saya tak ambil. Cikgu bukan tanya tuduh dia ambil, cikgu tanya je. Dia balik cerita ke ayah dia, dia kata ayah dia tuduh dia, cikgu tuduh dia mencuri keris. Bagi bergaduh. Kenapa cikgu tuduh? Saya tak tuduh, saya tanya. Bertinya cikgu tuduh tu anak saya, cikgu tanya anak saya. Mana saya tahu Taman Sari? Mengajar sejarah, tanya. Dia kata cikgu, tu cerita bodoh. Ada yang bodoh macam tu pun. Tuan-tuan, Jibril tanya, Nabi jawab, Jibril kata ya. Sahabat tengok. Siapa? Bukan orang jauh kan?
tengok, tak pernah tengok pun. Jibril tanya lagi, ma wal ihsan? Al ihsan an ta'budallah ka'annaka taru fa illam takun taru fa innahu yaraka sadaqta. Apa dia ihsan? Ihsan itu ialah kamu beribadat seolah-olah kamu melihat Allah, walaupun kamu tak melihat Allah, yakinlah Allah melihat kamu. Sadaqta. Mata sa'ah, dia bertanya, bila kiamat? Nabi kata yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Lepas tu Jibril pergi, sudah pergi. Nabi tanya, kamu tahu tak siapa tadi? Tak tahu, Allah wa Rasulullah alam. Sahabat nampak, sahabat nampak, Jibril datang, nampak. Kata Nabi, itulah Jibril datang mengajarkan rukun iman dan rukun Islam pada kita. Oh, baru tahu Jibril. Ha, datang? Kalau begitu, baru boleh cerita pada anak murid. Datang. Sembah salam, cium tangan. Peluk. Nampak? 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 Tak nampak? Kalau tak nampak, besok mati. Oh, nampak. Oh, nampak, nampak. Ha, itu piramli. Bukan begitu. Kecuali kalau tuan-tuan nampak, masuk buka pintu, tuan-tuan pun nampak, datang turut sini. Kalau nampak itu, dua lah, sama ada polis ataupun penguat kuasa. Itulah. Ha. Nabi ajar begitu. Nampak, ada bukti. Banyak perang Badar, perang Badar. Ha. Walaupun sahabat tak nampak, orang kafir Quraisy nampak. Termasuk Abbas bin Abdul Muttalib, pak saudara Nabi. Dan akhirnya dia masuk Islam. Banyak lagi lain-lain. Contohnya Abbas ditawan, ditawan, sahabat bawa pada Nabi. Nabi tanya, siapa tangkap kamu? Nabi tanya Abbas. Abbas kata, ada seorang ni, saya tak tahu, dia bukan orang Mekah, dia bukan orang Madinah. Tapi kepala botak. Ha, dalam perang Badar mereka tak pakai serban. Kepala botak. Sahabat kata, saya tangkap dia. Abang Abbas kata, bukanlah, aku hanya diserahkan oleh orang tadi kepada kamu. Sahabat tak nampak, tapi Abbas nampak. Orang kafir Quraisy lain nampak. Nampak ramai sahabat-sahabat. Apa siapa ramai sahabat? Padahal 313 orangnya. Tapi sahabat tak nampak. Tuan sekalian, nampak malaikat. Yang tangkap tu malaikat. Nabi kata, diamlah, bukan kamu yang tangkap. Kamu hanya diserahkan untuk dia kepada ku. Yang tangkap tadi itulah adalah malaikat-malaikat yang terlatih dalam peperangan. Ha, kalau begitu, boleh nak cerita pada anak murid? Kalau tidak, tak payah goreng. Ha. Kena anak murid yang buat lawak, tak basah-basah. Tak. Tok guru kata, oh, sila masuk, sila masuk. Tadi Nabi datang beritahu kepada kita, gaji bulan depan serah kepada Tuan Guru. Tak. Ada anak murid yang terlalu? Ada anak murid yang terlalu, dia pun keluar. Dia pun buka pintu. Ya, ada apa? Dia pun keluar. Dia syak dah. Okey, sila, sila.
gagal. Tak. Bila lepas Tok Guru pesan gitu dah Nabi dah pergi, Tok Guru kata tak ada Nabi pesan. Dia kata gaji bulan ni beri pada Tok Guru. Lepas tu anak murid dengar kat luar. Ya, saya pergi kejap. Kejap Tok Guru. Ada orang panggil. Dia masuk balik. Dia kata, tapi tadi nak Tok Guru kata dah, pergi ke mana tadi? Nabi panggil tadi. Dah kenapa? Nabi suruh bagi dua, saya dengan Tok Guru. Kan benar-benar begitu tuan-tuan. Memang lucu. Pasal agama dia bukan begitu. Agama dia bukan begitu. Agama tak boleh main-main. Ada Nabi ajar begitu. Oh, Nabi datang suruh bagi duit, bagi dua gaji. Ada yang murid cerdik juga. Nabi panggil jauh. Sah tak betul. Kalau ada kata betul, bukan cerita tu tak betul, dia tak betul. Begitu, sebab tu dia dalil yang dia kena jelas, tuan-tuan. Dia kena jelas. Dia tak boleh tak nampak. Jibril datang nampak pada sahabat. Sahabat nampak, Nabi nampak. Bukan sekali, berkali-kali. Dalam perang Uhud ada lagi malaikat datang. Banyak tuan-tuan. Datang membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahu betul. Sebab tu tuan-tuan kena beringat, kena beringat. Kemudian tuan-tuan yang sikit lagi saya nak habiskan tajuk ni. Satu tajuk ya tuan-tuan ya. Satu persoalan ya. Yang pertama, yang keduanya, mereka meyakini bahawa sebahagian besar Al-Quran turun berkaitan tentang mereka dan musuh-musuh mereka. Hak tadi dia kata Quran ni turun ada takwil, ada batin, ada makna zahir, makna batin. Hak ni pula Quran turun berkaitan tentang mereka dan tentang musuh-musuh mereka. Dalil dia banyak ni. Julul Qurani innama nazala fihim wa fi awliyaihim wa a'daihim. Sebahagian besar Al-Quran tidak lain hanyalah turun tentang mereka, yang ini tentang Syiah dan imam mereka, dan orang-orang yang loyal, yang patut dipatuhi kepada mereka dan musuh-musuh mereka. Bahkan Hisham bin Sulaiman Al-Bahrani mengatakan bahawa Ali bin Abi Talib adalah seorang yang disebut dalam Al-Quran sebanyak 1154 kali. Disebut 1154 kali ni banyak benar. Setiap boleh katakan setiap alam ke surat ada. Dah ada kita baca Quran, ada Ali dalam Quran. Zaid ada. Zaid bin Harisah ada dalam Quran. Nama sahabat. Ali tak ada. Abu Bakar tak ada. Tapi cerita tentang Abu Bakar ada. Sen Ali tak ada. Sebab tu tuan-tuan, dia kena jelas kalau nak jadikan dalil sebagai pegangan agama. Kalau jenis kias-kias takwil-takwil ni, tak main eh. Kemudian, pembaca yang adil seandainya anda membalik Al-Quran sambil menyertakan seluruh kamus bahasa Arab, nescaya anda tidak akan menemukan satu nama pun dari imam-imam mereka yang berjumlah 12 orang itu. Kemudian masalahnya berkembang lagi di kalangan orang Syiah sebagaimana kebiasaan mereka dalam mengembangkan keadaan dan kedustaan. Mereka membagi Al-Quran kepada 4 bahagian. Ada kata 4, ada kata 3, ada kata 4. Tapi lain pula. Tuan-tuan sekalian, dia begitulah. Kalau benda tu sesat, dia takkan bersatu. Tapi kalau Islam, kalau agama tu betul, mana-mana pergi sama je, akidah sama. Syariat mana pun kita panggil fiqh, mungkin boleh berbeza, tapi syariat akidah tetap sama. Allah satu. Nabi Muhammad SAW rasul. Malaikat, kitab 4. Apa namanya? Puasa nama kiamat. Itu pasti. Itu kena percaya. Tapi kalau jenis-jenis agama yang tu, dia macam-macam lah. Hak tu kata begitu, mana kata begini, hak ni boleh bunuh hak tu, hak ni boleh bunuh ni. Sebab tu tuan-tuan sekalian, dia kalau tanda-tanda sesat itu, dia satu kitab dia ada banyak percanggahan. Sama juga tu. Kristian begitu juga. Tak, saya tanya macam ada budak Kristian pergi ke rumah tu, adalah 2-3 kali sesi dialog dengan dia. Tanya tentang babi lah. Saya kata dalam Kristian, dalam agama Kristian sebetulnya dia tak boleh makan babi kan. Ya, dah makan tu kenapa? Budaya. Itu bukan agama. Dia pun kata budaya. Ha. Maknanya tuan-tuan sekalian, ada percanggahan itu. Tak boleh. Ada yang padri yang boleh kahwin, ada yang tak boleh kahwin. Faham? Ha. Macam-macam lah. Sebab tu tuan-tuan,
Alhasilnya semuanya dengan ilmu lah, semuanya dengan ilmu. Jadi, supaya kita tidak tersesat ataupun kita menyesatkan orang. Yang bahayanya tuan sekalian, kalau kita ada anak perempuan dapat menantu lelaki, menantu lelaki pula sesat barat, habis tuan-tuan. Kalau kita anak lelaki, anak lelaki isteri yang menantu kita perempuan, kalau dia katalah ayah dia tersesat, insya-Allah mungkin boleh di mungkinlah, tapi ada juga yang akhirnya bercerai, tapi biasanya mungkin kita boleh terbalik. Kalau tidak, itu hakikatnya berlaku tuan-tuan hari ini. Ambil caknalah, ambil bimbang, tanam rasa bimbang dan berhati-hati dalam diri supaya tidak berlaku pada keluarga kita. Minta jauhlah, sebab mereka ada, kita panggil ada cara untuk menjadikan seorang itu Syiah. Seperti orang Kristian, sekarang ni kalau Syiah dia, oh, dia dia punya modus operandi dia bercinta. Dia bercinta dengan anak perempuan orang ahli sunnah, kan? Memang kalau dah memang syok betul, kemudian dia berzina, dia kata saya akan bertanggungjawab dengan syarat kahwin dengan saya masuk Syiah. Besar. Itu masalah. Kalau anak perempuan, tu kena beringat tu. Yang tu kena beringat sangat tuan-tuan. Banyak tuan-tuan berlaku. Kalau tak ambil kisah memang tak tahulah. Tapi kalau ambil tahu, akan tahu. Tapi baik tak ambil tahu supaya tak tahu. Al-Muta'ah. Ah, dia buat sampai sekarang. Sampai sekarang. Itu masalah. Dia muta'ah ni macam zina je. Dia tak ada saksi wali, dia menikah dua orang tu je. Gitu. Berapa hari? Tiga hari, empat hari, semalaman. Apa beza dengan zina? Tak tahu. Ha, tu bahaya. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok mana-mana ajaran sesat, dia mesti ada. Bahagian nafsu tu mesti ada. Pasal untuk mudah menarik pengikut. Oh, seronok lah. Ah, tu dia, dia mengeksploitasi ayat Quran. Dia jadi kahwin bulu ramai, bahkan mengeksploitasi hadis Nabi mengatakan kalau isteri yang keempat itu, isteri yang pertama yang dah tua tadi, minta suami dia menceraikan dia supaya suami dia boleh kahwin empat dengan yang muda, besar pahalanya. Nabi tak ajar gitu. Masalah. Itu pun dia daripada tu tarikat juga tu. Ah, bukan, itu tarekat, tarekat sufi Syekh Ahmad Suhaimi. Itu pun panjang buat cerita tu. Banyak masalah tuan-tuan, banyak masalah. Lepas tu kena beringat lah, kena beringat. Suluk. Ramai keadaan suluk ni, bersuluk ni maksudnya bersendirilah, bersendiri. Tak ada masalah nak bersuluk, tapi syariat jangan tinggal lah. Kalau bersuluk hari Jumaat tak pergi, kenapa? Saya bersuluk. Ah, tak boleh. Hari Jumaat wajib Jumaat kan, lelaki suluk apa? Macam kalau kita panggil betapa lah, betapa. La ruhbaniyah fil Islam, tidak ada kepaderi atau tidak ada, kita panggil apa, nak terjemah apa, ruhbaniyah ni maknanya bersuluk lah. Tak ada dalam Islam, tak ada. Syariat kena jaga. Dia tak boleh sampai tinggal anak bini tak kisah apa semua, nak buat ibadat, tak boleh. Duduk sorang-sorang dalam bukit, bawa tasbih, tak boleh. Tak boleh. Sebab dia meninggalkan syariat. Nak bersuluk boleh, tapi syariat kena jaga. Waktu kerja, pergi kerja, Sina Umar pernah dia nak pukul dengan pelepah kurma. Dulu kan masjid kan, kalau panas siang hari jadikan bumbung, malam jadikan dinding daun kurma tu. Ada satu hamba Allah ni, subuh saya nama pergi, dia dah ada dah. Saya nama balik, zuhur saya nama datang, dia dah ada. Saya nama balik asar, balik zuhur, datang nak solat asar, dia ada lagi.
balik asar nak datang solat maghrib, dia ada dah. Balik kemudian tunggu isyak, gelap kan isyak, ada lagi. Syarimah tanya, kerja apa? Saya tak kerja. Bantu makan apa? Saya makan hasil daripada adik saya. Kamu? Kerja saya ibadat. Saya memang kata baik balik. Mula aku bantai dengan perempuan kerumah, pergi kerja. Nak kerja? Tak boleh. Tak boleh. Kewajipan itu. La tansa nasibaka minad dunia. Jangan lupa tentang habuan kita di dunia ni. Kena cari yang tu. Kalau tuan-tuan, banyak masalah. Supaya kita tidak keliru, kena belajar lah. Apa nama? Kena mantap. Akidah tu kena mantap. Waktu tuan-tuan, sebagai yang terakhir lah, ramai budak-budak sekarang kita ni etis. Itu pun masalah juga, etis. Etis ni yang tak percaya pada agama. Ha. Macam-macam lah. Contohnya, ada satu sekolah tu, saya ceramah satu tempat, kuliah maghrib bulanan juga. Anak dia pun sekolah di situ. Dia kata, bila saya sebut cerita-cerita begini, dia lepas isyak tu, panjang kami sembang, dia kata, ustaz, anak saya hari-hari balik cerita kawan-kawan dia, tak percaya pada Tuhan. Hari-hari tuan-tuan, bukan sebulan sekali tu. Dah anak orang kaya, gaji RM20,000, RM30,000, mana pernah susah? Mana nak percaya dia Tuhan? Ah, ya tuan-tuan, etis. Itu pun satu hal juga. Akhirnya tuan-tuan, macam mana tak ada Tuhan tuan-tuan? Kecil-kecil kita dia ajar, kan? Akidah tak mantap lagi, dah belajar sains. Belajar sains, kan? Kita melihat dengan apa? Di sekolah, cikgu tanya. Kita melihat dengan apa? Mata. Kita mendengar dengan apa? Kita menghidu dengan apa? Kita merasa dengan apa? Lidah. Bagus, cikgu. Tepuk tangan. Kita melihat dengan mata. Saya tanya budak, dia kata 4-5 gitu. Kita melihat dengan apa? Mata. Kita buat malam. Okey, tutup lampu. Terbaling duit. Cari duit, buka mata luar-luar. Tak nampak tak? Dia kata dia melihat dengan mata. Bukalah mata tu, tengok luar-luar. Dah tak buka lampu. Dah, apa kena mengenai dengan lampu dengan mata? Ah, kita nak cahaya ustaz baru nampak. Dah kamu melihat dengan apa? Mata ke cahaya? Ah, dia mula confuse. Ah, itu semua permainan. Oh, kita melihat dengan cahaya. Okey. Ambil telefon, cerah-cerah, kita buka dekat mata dia tu, letak duit kat depan. Ha, tengok, nampak. Silau lah ustaz. Nampak duit. Dah tadi kata melihat dengan cahaya. Pas apa silau pula? Dah kuat sangat. Oh, kuat pun tak boleh. Sikit pun tak boleh. Tak ada pun tak nampak. Dia kamu melihat dengan apa? Mata ke cahaya? Entah ustaz. Melihat dengan izin Allah. Kalau tidak orang nak motor, tak ada kemalangan tu nampak orang. Mana ramai orang yang kena langgar, yang mati jalan raya, yang buta ke yang celik? Mana ramai yang celik, ramai mati tengah jalan. Buta jarang mati ke langgar. Jaranglah, saya tak pernah baca surat khabar orang buta mati dilanggar. Biasanya yang celik mati kena langgar, yang buta tak mati, jarang mati. Ah, waktu tu mendengar dengan apa? Telinga. Aduh, apa dia tak dengar? Telinga ada. Oh, gendang pecah. Awak tahu ke mana gendang pecah? Dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Ada orang dengar, ada orang tak dengar, ada yang dengar bisikan yang halus. Tuan-tuan, ilmu akidah kena mantap. Kalau tidak, memang kita akan mudah goyah. Apalagi zaman sekarang. Wallahu alam, sekadar itu saja. Yang baik minta Allah maklumat saya. Saya sudah ingat lafaz yang mula taufiq dayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aqibatu lilmuttaqin wa la zalimin. Allahumma fa'alna fi tawfiqina fi rizqina fa amana bi jahatan wa bi amsalin wa la sabi'a jama'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Alhamdulillah.